nggak bisa pulang karena di Purwokerto, terus pulang tanggal 23. Sesuai dengan janji Mimin di malam nyepi di depan rumah Mahalini di Bali, bahwa dengan sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu panjang amat ya. Jadi Mimin ngomong di tanggal 23 Dengli Nidanga Iki akan ke Bali. Nah, sekarang kata-kata Mimin sudah ditepati dan buktinya nyata ya teman-teman. Nah, momen ini bagusnya Mimin kasih judul apa ya? Sahur di Tambun di rumah ayah Kang Sule, terus buka puasa di Bali di rumah calon mertua Aik ya? Ais. Tanpa lebar panjang, berikut perjalanan mereka dan akan disajikan menu apa Aiki saat buka puasa pertama di bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah di rumah Mahalini calon mertuanya. Berikut YouTube channel berbagi cerita CBC merangkumnya. Malam kemarin Aiki dan Mahalini berkunjung ke rumah Kang Sule ayahnya di wilayah Tambun, Bekasi untuk sahur bareng di awal bulan suci Ramadan bersama dengan adik-adik Rizky Febian dan tak lupa dengan Nelini, calon anak mantu atau keluarga Tambun ini. Badannya yang kamera iri. Kaget, kaget. Lama ya. Ya. Ini terus mau masuk terus. Mau masuk. Jangan lagi ini bola mereka masuk. Ini kemarin. One more. Pesantren kilat 3 hari lagi lah. Nah, pada keesokan harinya, pada buka puasa pertama di bulan Ramadan ini, Aiki memilih Bali guys. Dimana lagi kalau bukan di rumah Neng Lini, calon mertuanya. Ais. Aiki dijemput oleh kakak Mahalini, Dion Raharja bersama sang istri cantik Dr. Ayu Nindi Presidia. Setiba di rumah di Canggu, Mahalini langsung mencoba studio milik kakaknya yang masih dalam proses finishing, tapi sudah nampak keren loh. Selamat berlibur di Bali ya Aiki, di rumah calon mertua. Ditunggu kejutan pada akhir Maret ini yang dipastikan bakalan akan menggemparkan satu Indonesia. Ayo lima. Dan terlebih khusus idola kalian. Aku senang kalau ngajak dia polos sama beperet. Hah? Apa beperet? Oh. Kan 14 nih. Selamat pagi. Ikuti YouTube channel berbagi cerita ini untuk mendapatkan update-update dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua teman-temannya yang menjalankan ibadah puasa. Amin. terima kasih yang udah nonton. Semoga bisa mengambil ilmu dan pelajaran di video ini. Semoga yang bucin makin bucin setelah nonton ini. Semoga yang belum punya pasangan bisa dapat pasangan, jadi termotivasi untuk mendapatkan dan memperjuangkan seperti apa. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subrek. Ya, makasih. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam, agar aku tersenyum, terjaga dari tidurmu. Dan kau jadikanku ratu di kerajaan cintamu, agar aku bahagia hidup bersama denganmu selamanya. Kita perlu rumi untuk membuatku tersenyum. Asalkan kau ada di sisiku, sebelumnya tak bisa ku rasakan sebahagia ini tanpa dirimu. Aku ya. Kita mulai dari kesederhanaan, mengawali jalan yang kita akan tempuh. Asalkan kita tetap berdua.